Assalamualaikum, selamat pagi. Menjawab pertanyaan dari sobat kita di kolom komentar terkait dengan single chips. Jadi pada laptop, motherboard laptop generasi yang baru, banyak sekali yang menggunakan teknologi single chips. Ini menurut kita alasannya adalah mempercepat transfer data antara transfer data dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Karena single chips ini kalau kita bandingkan dengan motherboard model lama yang menggunakan prosesor dan chipset sendiri, ini tentu membutuhkan ada jarak ya antara chipset apa ini not breed dengan prosesor, ada jarak, ada butuh perjalanan yang lebih panjang untuk memindahkan data dari sini ke sini maupun sebaliknya. Kalau pada single chip itu ini ya, ada di dalam beningin ini jadi satu, sehingga proses transfer datanya lebih cepat, nggak perlu keluar dari komponen karena ada dalam satu chips tentu proses, jadi prosesnya lebih cepat. Ini single chips, itu alasan menurut kita kenapa sebagian motherboard menggunakan single chips. Alasan lain apa ya, mungkin lebih irit daya, nanti ujung-ujungnya ke baterai karena dayanya, penyerapan dayanya lebih kecil, maka tidak terlalu banyak menyedot muatan dari baterai, sehingga baterainya lebih awet. Kelemahannya apa? Kelemahannya untuk motherboard single chips, tentu apabila terjadi masalah, jika rusak pada chipsnya ya, ini chipsnya agak mahal, proses penggantiannya juga mahal, berbeda dengan motherboard yang prosesor dan chipsetnya sendiri-sendiri. Jika notebooknya rusak, kita tinggal ganti ini, prosesornya tetap pakai yang sudah ada. Demikian juga sebaliknya. Namun untuk single chip, begitu rusak ya ini harus ganti. Dan ini jauh lebih mahal, lebih proses penggantiannya juga lebih berisiko. Jadi ini ya sekilas info tentang single chip. Jadi teman-teman yang nanya single chip itu yang mana sih? Ya, itu yang ini. Ini untuk motherboard laptop Acer Z1402. Untuk motherboard yang lain, tentu posisinya single chips ini ya di posisi prosesor itu yang ada heatsinknya. Tahu heatsink? Heatsink itu pendingin prosesor itu ya. Teman-teman kalau buka motherboard ada pendingin heatsink, pendingin prosesor, itu single chips ada di situ. Biasanya menggunakan heatsink itu selain prosesor VGA. Jadi bentuk fisiknya pasti kelihatan single chips lebih besar daripada VGA. Demikian sedikit ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap support channel kita dengan klik subscribe, share video ini, like, komentar juga, mungkin ada masalah apa, yuk kita diskusi di sini. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.